kita sudah selesai istirahat di Hotel Metro Parkview. Kita akan melanjutkan ziarah ke Semarang, salah satu cucu daripada Habibullah bin Mohsen Al-Qos, Habib Ahmad. Jadi kita terus keseluruhan kita bersama Habibana dan semua Ahlul Hikmah, insyaAllah penuh barokah. Itu memang kalam siapa? Itu kalam yang menghadap. Oh, antu ada kita yang kalam-kalam mau ada? Yang di ini yang di apa? Rumah Rumi. Ada. Yang kita bantu tu di tari. Ada. Jalsatul Al-Haddad. Majalisul Haddad. Ajarnya mana lah? Antu siapa? Antu kita kalam-kalam. Dia ngeplok juga. Ini anak nggak itu anak kami cuma ini. Tuan dia ngeplok nggak boleh emang lo doang yang sok. Toksik dari emang antum aja yang boleh ngeplok. Teman-teman udah banyak yang bully gue. Yang penting ini kita mau ziarah ke salah satu cucunya kakeknya Habib Ahmad. Oh iya. Habib Ahmad. Lama lagi. Yang punya tuh Habib Ahmad. Mudah-mudahan kita semua kesehatan. Di belakang ada teman saya dari Bali. Minuman yang berkutir ya ku. Lengkap nih udah. Ya rak dahu mawarak maulaka muhaimin innahu yara Allah apa dia fardil hakika dah makanya masyaallah surat Allah. Kembali kita mau ziarah ke siapa Bib? Ziarah ke Imam Ahmad bin cucu atau anak ya? Dari Abdullah bin Mahfin al-Abdul. Anaknya berarti? Anak daripada Abdul Habib Ramad Imam yang beliau dimakamkan di kota Semarang. Sekarang kita mau ziarah dan teruslah kita lihat video lanjutannya ziarah ke makam Habib Ahmad. Si Pijal mana? Jal, bukain. Buka, Mak, sakit perut. Karena tadi di mobil. Makam Habib Ahmad bin Qutbil Makin Qutbil Anfasani. Ziarah? Ya, ziarahnya kemana? Ya Allah, Allah. Doanya Bibi. Doa. Jangan lupa selalu bersyukur. Amin. Apapun keadaan kalian, ya. Selalu bersyukur kepada Allah karena Allah yang memberi kita kenikmatan ya. Karena Allah yang memberikan kita sehat walafiat sehingga kita bisa selalu mengingat Allah, selalu beribadah kepada Allah, selalu menjadi umatnya baginda Nabi. Dan jangan lupa berselawat kepada Rasulullah dimanapun dan kapanpun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Bali, jangan lupa subscribe ya. Siap. Kita akan ziarah ke Habib Hasan Al-Mazawah. Niat baik-baik. Siap. Wa itu ziarah awliya wa ala manawa Sayyidil Walid Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far Al-Zaqaf. Fatiha. Amin.
lewat sana. Maafin ya, Beb. Badannya biasa aja kali. Ada tekniknya sih. Insya Allah. Alhamdulillah, kita sudah selesai ziarah. Lah kita makan siang dulu. Sebelumnya kita mau bayar dulu tuh di sini. Kenapa ya? Makan siang ayam sama rendang. Mantap. Siap, marhaba. Ya, oke. Ya, siap. Sayurnya 2. Ini apa, Gus? Ini ya sekalian. Iya. Sare harganya mantap. Tambah mineral waternya 2. Oh, ono 1 lagi. Satu lagi. Mineral kecil. Sama apaan? Masya Allah. Beb. Cipadun. Beb. Makan, Dre.
Abah. Jadi kita sekarang lagi istirahat di rest area. Awe paling enak di rest area mana gitu? Di rest area. Aku mau dikasih kasih ya. Apa? Ntar aja. Istirahat dulu. Nanti habis ini kita lanjut langsung ke Gresik. Kita ziarah Habib Abu Bakar Gresik. Jadi ikuti terus keseruan kita, semoga berkah semuanya. Jangan lupa like, komen, komen yang banyak, subscribe. Ini habis pada ngapain abang-abang? Makan siang dulu di sejarah Semarang, lanjut ke Gresik teman-teman. Ikutin follow, follow subscribe itu Saiful Mujani yang mana penuh keberkahan kegiatan ziarah wali Jawa. Kalau Godir nggak mau, amin ya Rob, kobol, makasih Bang Imam. Bang Haji udah di mana sekarang? Udah di mana? Dari Semarang menuju ke Gresik. Siap. Ikutin terus pokoknya. Pantun dong Semarang dan Gresik. Gresik. Jalan-jalan ke Semarang, setelahnya langsung ke Gresik. Kalau memang kamu benar-benar sayang, tolong jangan berisik. Berisik. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Sore ini, siang ini menuju sore bersama Bang Justin yang gantengnya kayak sekuteng. Sanda. Kita akan melanjutkan perjalanan kemana Bang Justin? Gresik buat ziarah Habib siapa namanya? Gresik, ingat enggak? Habib Abu Bakar. Wafi Gresik Sagafuna. Wah Abu Bakar. Abu Bakar Kudwatuna. Begitu Bang Gresik. Jadi di Gresik itu ada wali kutub Kudwatuna, panutan kita semua, yaitu siapa? Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saghaf Gresik. Ikuti terus perjalanan ziarah kita. Semoga antum semua yang lihat, antum semua yang like, atau bahkan yang gak suka, tetap diberikan keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lanjutin terus sampai akhir zaman. Terima kasih. Bim Momo, ana izin baca qasidah sebentar boleh? Baca. Bang Adi boleh? Siap. Bang Adi boleh? Salat nih ada bandawa. Bang Jasin, Om Ipul mau baca qasidah bentar ya. Boleh enggak? Boleh. Boleh baca qasidah sebentar? Boleh. Maafin kalau berisik ya. Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna dhama'un fi 'afwin wa fi a'taqin wa fi karamin وجنتي مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من الأعماق ya ربي وهي Tuhan kami وهي Tuhanku قد غفلنا sungguh kami telah lalai kepadamu ya Allah wa kulluna tamaun dan kami semua seluruh kita dari antara kita semua hamba-hambamu adalah hamba yang selalu mengharapkan apa fi karamin wa fi ataqin wa jannatin ma'a sayyidil bashar. Kita selalu mengharapkan kepada engkau ya Rab, mengharapkan kemuliaan engkau, mengharapkan keberkahan dan mengharapkan masuk surga bersama sayyidil bashar dengan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga kita semua Allah takdirkan diberikan hati-hati yang bersih, hati-hati yang istiqomah dalam kebaikan, hati-hati yang selalu bisa untuk menerpa hal-hal yang mungkin Allah tidak redha. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, inilah rombongan kita ziarah. Berapa orang Ken ke belakang? Jadi, semua 4? Oh bukan? Apa cuma 3? Masya Allah, ini rombongan kita, rombongan ziarah tahun ini. Semoga tahun depan bisa lebih baik lagi, mobilnya bisa tambah-tambah lagi, tambah keren, tambah cakep. Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Alphard mana Alphard? Alphard beda bang. Alphard beda. Gak kelihatan ya?